Study. Tahu? Ini juga. Kenapa dah bezo deh? Kenapa macam kelahi-kelahi gitu? Ya ke sini tak gitu? Ada sesuatu di sini deh. Oh ya, di situ. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Saya Fu Muhammad Channel. Geng, kita jumpa lagi di part 2 geng. Dengan kereta ni. Hari ni kita proses nak tukar skirting je. Nak tukar skirting. Kemarin kita beres dah skirting. Kita siap spore, kita siap belakang, semua belakang dah complete dah. Dan ni kita nak pasir. Jadi kita tengok dulu skirting ni lagu mana. Lepas tu kita buat dia dan kita pasang skirting baru. Jom. Okay, geng. Ni skirting lama, geng. Ni skirting lama. Kereta ni pun apa cuma ni, muka tak basuh. Ni skirting lama, geng. Skirting lama ni kita akan buat. Dan kita akan pasang skirting baru lah. Seperti mana saya awak tengok. Skirting lama lah ni berbentuk gini, geng. Jadi, kita akan tukar skirting baru. Dengan bentuk lain. Gapo lagi kita tunggu. Kita tunggu proses ni skirting je. Ni skirting baru yang kita telah spray dan kita letak toki apa semua, geng. Ni kita siap spray semua ni, geng. Jadi tak apa, kita buat masa seperti biasa. Let's go. Kita dah lerak ya, geng. Pasalnya tadi payuh. Pasal payuh tadi. Pasal kita nak poli ni. Nak poli, nak buat berkasa ni. Sebab ia rapok. Lepas tu, hak baru ni pula. Dia duduk sini. Jadi sini ni ada kena lubang tak apa. Nanti benda ni saya keseming untuk depan lagi. Nanti kita kena buat kokok-kokok buat asal. Pasal-pasal cuci belakang. Baru dipasir balik. Kita ikut ke mudah ya, pokok boleh pasir balik. Tapi sebab kita nak poli ni, poli kot celah-celah ni apa ni, kita kena buai semua seketul. Jadi lah ni kerja baru pula, polish. Lepas tu baru beres. Kita polish tu. Hari ni kerja-kerja memolish sedang dijalankan ke, sebelum buat pemasangnya. Terkecak itu agak amal, geng. Dia agak polish. Kalau mau lah kalau soli, hebat. Perbezaan sini ngasih ni. Cuai kalau mau lah hebat tu kecak. Kita boleh macam-macam. Juga aku. Kau ni air lah ni. Dulu buat dah kali. Kita perik dah. Aku jadi bondok lah. Hear me out. Hear me out. But if you
times like all you want to do is run. Settle, sudah. Kita tukar model gapo ni, ya? Apa panggil? Model gapo tak tahu tu kecap itu. Tapi kita tukar set lakon dah. Tak ada nak cok itu. Semua beres molek comel molek dah. Oh. Hal tu asal kita tak tahu nak buat. Hati kita nak sembuh pula. Kita akan back ya. Dari tepi-tepi ni apa ni. Tapi berbeza dah geng. Dengan sebelum ni. Sebelum ni, ni hak ni geng. Hak ni ni, kita nak jual pun ay, tak tergamak geng. Patuh, gapo ni. Kita pun sajalah. Tapi tanggung puh lah. Kita pergi puh. Set demo tanggung lah. Hak mana beli tu. Kawai pun sajalah. Kalau dekat-dekat kat, set demo orang ambil lah. Sebab orang sebelum ni lah. Ni orang sebelum ni. Dia... dia seming situ gapo banyak lah. Belah ni okey lah. Ni belah ni dia seming. Belah tu gap. Ni ni. Jadi saya demo boleh buat balik. Kalau demo. Demo nak guna kat. Demo boleh buat balik ni. Ni. Tak ada masalah. Jadi beres lah. Konten kita untuk hari ni. Tapi kalau macam yang ada berminat dengan bumper. Dengan skirting ni. Nanti saya share link di description. Tak silap saya baru 200 saya beli hari tu. Baru 200. Jadi geng, yang mana-mana tengok video ni, yang berminat nak DIY je ni, boleh ikut video ni, follow video ni. Sebabnya dah betik tu kena beli hak 3M, mudah untuk kita lekatkan dia. Gapa-gapa pun, terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen. Beres itu. Assalamualaikum. Okey geng, sebelum saya terlupa geng, yang mana jauh tu kalau berminat dengan skirting ni, boleh WhatsApp ke saya 014-8282-835. Saya beri sahaja je. Lepas tu janji apa ni, subscribe saya punya YouTube. Lepas tu terkecap kita punya YouTube, Safia Muhammad Channel. Jadi kalau nak WhatsApp 014-8282-835. Tapi kos dia ni pembeli tangguh lah. Dah kos puh tu lah. Gitu. Condition tu set demo tengok sendiri dalam video saat ni. Gitulah. Kibaran set itu. Terima kasih. Assalamualaikum.